Nah, kali ini saya akan memakai celana biggy karena celana biggy saya itu modelnya levis, dia bahannya nggak lentur. Jadi biar dia bisa masuk ke kaki saya ya, harus pakai plastik karena ini sempit sekali nih. Sebenarnya ini sempit sekali ya, seperti ini caranya. Nah, ini plastiknya ya, dimasukin ke sini, ke kaki sini seperti ini. Nah, seperti ini. Ini ya teman-teman, kita ikat seperti ini ya, kepesin dulu supaya kita memakainya lebih mudah. Nah, seperti ini. Nah, ini akan saya pakai ya. Nah, ini kan celananya kecil nih. Nah kita masukkan, jadi biar mudah caranya nih ya teman-teman. Nah kan mudah sekali ya. Nah, setelah itu tinggal kita yang satu juga nih teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini memudahkan kita untuk memasukkan celana biggy kita yang sempit sekali ya. Ini seperti ini. Ini karena yang satu nih. Yang satu. Nah, jadi mudah sekali ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita, cara melepasnya pun juga sama setelah melepasnya ya, biar kita mudah. Melepasnya pun juga sama seperti ini, biar mudah ya teman-teman. Nah ya, mudah ya. Nah, ini sama melepasnya. Ini kalau yang ini kalau tidak pakai plastik, tim melepasnya agak susah. Agak susah ya. Kita kalau pakai plastik gampang. Nah, begitu juga kebalikannya nih. Kalau dia tidak pakai plastik, dia susah sekali nih saya masukinnya. Ya. Agak susah. Nah, agak susah sekali nih. Jadi agak susah banget. Nih. Yang satu lagi nih, kalau dia tidak pakai plastik seperti itu saya masuk ini. Agak lama ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, kalau kita memasukkan celana biggy untuk kita pakai, bawahnya terlalu kecil, terlalu sempit, kita harus menggunakan apa? Menggunakan plastik. Plastik kresek. Ya, oke teman-teman. Jadi caranya sangat mudah sekali.